Melalui keterangan resminya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko membantah informasi yang disampaikan ICW terkait adanya hubungan antara dirinya dan PT Harsen Laboratoris selaku produsen informektin untuk pasien COVID-19. ICW menuding adanya dugaan upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik. Menurut Muldoko, informasi yang disampaikan ICW menyesatkan lebih lanjut, Muldoko melalui siaran pers kantor staf presiden Republik Indonesia menekankan. Atas berbagai tuduhan tersebut, ia mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Joe, dan dengan PT. Harsen Lab saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020. Atas berbagai tuduhan tersebut, Muldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Ujar Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dalam keterangan resminya yang diterima Kompas TV. Ketua LBH-HKTI bereaksi keras atas tudingan Indonesia Corruption Watch yang dialamatkan kepada Kepala Staf Presiden Muldoko yang juga menjadi ketua himpunan kerukunan tani Indonesia. Pihaknya akan membawa perkara yang menyeret nama ketua umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI tersebut ke jalur hukum. LBH HKTI akan menempuh jalur hukum atas pernyataan yang tidak bertanggung jawab dari ICW dan ini merusak nama baik ketua umum DPP HKTI, ujar ketua LBH HKTI Aprian Syah dalam keterangan resminya yang diterima Kompas TV. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch melakukan hasil penelitiannya selama satu bulan terakhir untuk melihat keterkaitan PT. Harsen Laboratories, produsen Ivermectin, dengan sejumlah elit politik di Indonesia. Peneliti ICW Egi Prima Yoga menyebut adanya dugaan PT. Harsen Laboratories memiliki hubungan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Egi juga mengatakan jejaring ini menunjukkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik. Banyak orang yang ingin mencari keuntungan dari situ, gitu ya. Dan oleh karena itu juga di balik keputusan pemerintah atau BPOM diduga terdapat pengaruh dan kepentingan bisnis yang begitu kuat. Dan sebagai pemilik saham juga. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan PT Nuri dengan apa, dengan uh, kepala staf presiden Muldoko gitu ya. Uh, salah satu pemilik saham PT Nurupa Perkasa selain Sofia Koswara adalah uh, Juanina Rahman dan dia diketahui sebagai anak dari uh, Muldoko gitu ya. Uh, sebagai kepala uh, staf presiden uh, dia menjadi pemegang saham mayoritas Juanina gitu ya. Um, dan dia juga uh, diketahui sebagai tenaga uh, khusus di kantor staf presiden Lalu seperti apa perkembangan temuan ICW dan rencana pelaporan Muldoko? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat. Selamat petang Zeki. Jadi bagaimana rencana pelaporan Muldoko atas pernyataan ICW Zeki? Ya, kalau dari kepala KSP Muldoko sejauh ini baru berencana untuk melaporkan uh, kasus ini ke jalur hukum Ibrahim. Tetapi sudah ada pihak yang lebih dulu maju yakni himpunan uh, lembaga bantuan hukum, himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di mana Muldoko menjadi ketua di sana. Kami kutip uh, rilis yang disampaikan oleh uh, LBH HKTI yang bereaksi keras atas tudingan dari Indonesia Corruption Watch atas rilis yang disampaikan uh, termasuk beberapa nama di dalamnya adalah salah satunya Muldoko yang dialamatkan kepada Muldoko terkait statement yang menyebutkan adanya keterlibatan kepala KSP dengan keberadaan Ivermectin yang diproduksi oleh PT Harsan Laboratories. Ketua LBH HKTI Apriansyah mengatakan bahwa hal tersebut justru fitnah besar dan LBH HKTI menyayangkan hal itu di tengah perjuangan melawan COVID-19 justru ICW ...tiba-tiba menyerang personal dari Pak Muldoko yang dianggap dibalik produksi ivermectin oleh PT Harsen Laboratories. Tentu sangat disayangkan dan mencederai kebersamaan di mana semua elemen lapisan masyarakat tengah bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Kemarin KS, Kepala KSP Muldoko sudah membantah lewat rilis tertulisnya yang membantah semua tuduhan atas penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch termasuk juga membantah terkait dengan adanya nama putrinya yang disangkut-pautkan dengan produsen Ivermectin yakni PT Harson Laboratories bahkan di dalam penelitiannya ICW menyebutkan selain terafiliasi putrinya juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli di KSP itu pun dibantah oleh kepala KSP Muldoko yang menyebutkan bahwa putrinya sempat magang tiga bulan di KSP dan itu pun di tahun 2020 kemarin sudah tidak ada lagi. Lalu sebenarnya apa yang menjadi asal mula polemik soal antara ICW dan Muldoko ini? Adanya penelitian yang dilakukan oleh ICW dalam penelitian selama satu bulan yang di dalam artikel rilisnya yang dipublikasikan ICW menulis polemik ivermectin yang memberi judul berburu rente di tengah krisis. Hasil penelusuran dan juga penelitian ICW menemukan ada dugaan keterkaitan antara partai politik, pejabat publik dan pebisnis dalam penanggulangan obat penanganan obat ivermectin untuk menanggulangi Covid-19 terlebih kalau dilihat beberapa waktu terakhir Kepala KSP Muldoko juga cukup sering mempromosikan obat Ivermectin untuk penanganan COVID-19 dan itu pun menjadi uh, dasar bagi salah satu dasar bagi ICW uh, mencatut beberapa nama selainnya. Sebenarnya tidak hanya nama Muldoko yang ada di dalam uh, penelitian yang dipublikasikan oleh ICW tet tetapi menyeret juga beberapa nama lain seperti ada beberapa nama politisi uh, selain dari Muldoko. Dan sejauh ini um, informasinya... Akan ada keterangan lebih lanjut dari Muldoko, tetapi juga belum diketahui. Dan rilisnya masih ditunggu, atau lanjutan dari bantahan Muldoko ini akan seperti apa, apakah benar akan berlanjut ke jalur hukum, atau tidak, atau justru ingin mengundang ICW untuk mengklarifikasi bagaimana sebenarnya dasar dari tuduhan yang dilayangkan oleh ICW kepada Kepala KSP Muldoko ini. Ibrahim. Baik, tentu kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut dari KSP soal isu yang berkembang saat ini. Terima kasih Zeki Rahmat untuk laporannya.